Sungai menjadi lokasi yang rawan dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah, sehingga tak jarang pemandangan sungai yang dipenuhi sampah akibat ulah masyarakat maupun oknum yang masih kurang kesadaran terhadap kebersihan lingkungan. Beredar di media sosial aksi keren pemuda yang tanpa rasa jijik sendirian mengumpulkan sampah-sampah di sebuah sungai. Diketahui ia merekam sendiri aksinya tersebut yang kemudian dibagikan di akun TikTok @cinta.alam yang diunggah pada 25 Agustus 2022. Singkat cerita, pemuda itu mengaku melihat banyak sampah yang tergenang di sungai saat ia sedang jalan-jalan. Tak menunggu lama, ia berinisiatif membersihkan sungai. Dia lantas memakai sarung tangan dan turun ke area sungai tanpa alas kaki, sambil membawa plastik kresek besar untuk menaruh sampah. Saat mengambil sampah, dia kerap menemukan barang berukuran cukup besar hingga membuatnya heran. Bukan hanya di satu area, pemuda itu kemudian membersihkan area lain yang masih banyak sampah. Ketika sampah sudah terkumpul, dia kemudian mengangkut karung ke atas. Perjuangan pemuda itu untuk mengangkut karung berisi sampah yang cukup berat, karena harus naik ke dinding besar di tepi sungai. Karung-karung sampah tadi akan dibuangnya di tempat pembuangan. Meski aksi bersih-bersih itu dilakukan sendirian, dalam waktu singkat sungai yang semula kotor penuh sampah kini tampak benar-benar bersih. Aksi pemuda itu menuai pujian dari warganet.